The Power of Dreams. Banget sih lo, hah? Bisa aja kamu. Kok kamu bisa ada di sini, Sar? Iya, jadi radio gue tuh mau bikin event musik indie gitu bareng Pak Dharma. Oh gitu? Nih, band lo. Bros, kenalin. Ini Sarah. Sarah, ini Berry. Berry. Berangkat asik. Sar, maaf ya terakhir kali kita ketemu suasananya jadi nggak enak. Yalah, santai aja kali, kayak kalian kering lo kaku banget. Ya abisnya bukan salahmu juga sih. Lo tuh ngerti, lama banget lo ngertinya. Udah baik kan malah ngajak ribut lagi. guys, nih ya kebetulan gue tuh lagi cari band buat ngisi di event gue. Nah, gue kepikiran sama kalian nih. Gimana? Kalian pada bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Cakep. Tanya jawab perbedaan. Semesta beriku kesadaran. Aku kini lebih bijak. Pada merhatiin gak sih cewek-cewek yang neriakin gue waktu gue solo drum? Pede banget lu, orang pada neriakin di EFTA. Pede. Iya beneran, orang jeritannya semua ke arah gue kok. Iya Ber, pada neriakin kau. By the way, sukses nih acara Musar. Oh iya, gue udah ngomong belum sih kalau kalian diundang acara manggung di Stormy Mandi? Wah, mantep tuh. Sikat gak bro? Sikat! Berangkat asik. Nah, gitu kayak dari tadi semangatnya. Dan yang gue denger nih bakalan ada produser label rekaman gitu yang bakalan datang. Wah, serius, Ar? Serius lah. Nih ya, kalau kalian mainnya bagus, enggak menutup kemungkinan kalian ditawarin rekaman kan? Kita rekaman. Tenang aja, Ndi. Mainin seperti biasanya aja. Kita sambut band berikutnya. Yefta dan Teman Tidur. Gimana, guys? Udah siap belum? Doain kita ya, Sar. Ini dia, Bros.
dari gig ini kita bakalan punya album sendiri. Mainkan teman tidur. Sukses dan beruntung. Balik lagi guys, semangat semangat semangat. Dengerin dulu aja mas sampai habis.